adalah penyakit antraknosa ya, pada. Jadi ini adalah penyakit patek atau antraknosa ya, seperti ini. Ciri-cirinya adalah buahnya menjadi luka, lukanya agak ke dalam, dan ini lukanya itu bulat, bulat. Nah, cara mengatasinya itu tadi Mas Toto sudah menjelaskan harus pakai mankosep ya. Mankosep. Selain dari pencegahan dari segi hama dan penyakit juga harus telaten ya Mas. Telaten. Nah, kita pilihin yang kena patek atau antraknos ini. Uh-huh. Setelah itu kita buang. Oh, jauh dari sini. Disortasi lah ya. Iya. Disortasi dulu, harus ditelaten secara rutin, dipilih dulu yang kena patek, setelah itu baru diaplikasikan obat yang tadi. Iya, benar. Oke, milih patek. Nah, keong niko obatnya napa to, Mas? Keong atau toksiput? Toksiput niko. Nggih, sing kotak niko lho. Sing kados sepur niko lho. Kenapa? Anak yuyu. Yuyu dencis. Wah, keong masa awon nak keong tak kandung. Nggih, toksiput niku. Dalem. Mangke yo niku dipangan to keongnya mati. Tak derenge ditanemi berarti lelerang disemprot niku. Oh niku ditabur kok. Pangan lho lelerang sak derenge. Kita lihat ya dari kristal. Metu pate ya, Bu. Lombae nang opo kuwi? Tak lombae mong dereng ngonceng. Oh. Berarti iki metu ya opo? Patek. Patek kuwi koyo opo? Patek. Oh, patek. Nah. Ini yang disebut patek ya atau antraknos dalam tanaman cabe, dalam buah cabe. Tapi Bu niku alat-alat ini, Bu. Nah ini sangat banyak sekali yang terkena patek. Jadi untuk mengantisipasi penyebaran dan penularan antraknos atau patek pada tanaman cabai ini, bisa melakukannya secara manual. Jadi dengan cara dipetiki ya satu-satu, ini sebelum disemprot kita bersihkan dulu, terus nanti setelah ini dikumpulkan kita buang atau kita bakar. Nah, untuk pencegahan dari patek ini sendiri bisa menggunakan berbagai macam jenis fungisida. Salah satunya adalah fungisida pentas dan sistemik, nanti kita campur satu. Kalau biasanya saya menggunakan BM yang benang sama harapsal sama mankosepnya bebek. Atau kalau pemirsa semuanya untuk membeli yang lebih mudah, ini kita juga jual secara paketan ya. Sudah ada jamurlang, toplas, karbendasinya juga ada, pascal ada, mankesennya juga ada. Nanti pemirsa tinggal ambil aja itu, kita campur dulu, nanti disemprotkan secara rutin. Insya Allah nanti akan membantu untuk mengatasi patek. Repot ya Bu, ini patekan dengan ini ya Bu? Mboten men repot, Mbak. Panen. Pusing ya. Wis nilai patek. Meri patek men nanti menireng. Tekan go nek patek didol apa itu Bu? Lah, wis kita bayar. Wah, capek-capek patek ini. Berarti salahnya, besok rapatnya ke piye Bu? Diobati. Nah, disemprot. Berarti disemprot dulu sebelum terjadi patek. Dicegah dulu, karena nanti patekan repot. Angel Tanggur pun ngonten isi. Wah, angel banget. Wah, super. Oke, mlebu YouTube Ibu. Nggih. Hah? Harganya apa? Nek lombae payu piro Mas iki, Bu? Dikane 50 kali. Nopo 50 nggih, nek kula nek nganu regine mboten ngerti juragane. Oh, juragane. Berarti antara 50.000. Nah, 50.000-an nggih. 50.000 ning patekan percuma. Angge pancen patek. Dapat iki 10 kilo mangan. Nggih, 10 kilo. Patek 10 kilo. Mboten, oh patek wonten pinten-pinten Mbak. Apa ya? Ini contoh pemirsa ini. Ini tanaman yang tidak terawat itu. Jadi kita sudah nanam, ternyata begitu panen patek. Orang Aceh. Makanya untuk para pemirsa itu mending dicegah dulu. Mengatasi patek itu jangan sampai kena patek, caranya disemprot secara rutin. Lah ibune kok ngertos tapi kok ora dilakukan piye? Apa mboten ngen kula? Ora nyanjangi juragane pun luwih pinter. Nah, ini juragannya harusnya ya untuk para juragan cabe jangan lupa. Ini tenaganya saya tahu. Supaya enggak patean itu harus disemprot lah. Ternyata disemprot ora open tuh berarti kita tuh. Oh. Patean setunggal kali niku wis diteliti terus disemprot. Disemprot niki. Bahasan wis tenanan disemprot nggih percuma. Telat berarti jangan sampai telat. Kalau kasih kopen niku harga napa pupuk
kudune stabil mawon. Ampun larang-larang. Oh, pupuke kudune anger sanika golek nganu. Wah, nganu nggih. Oh, iki. Ragate wis kata. Ragate banyak, biayanya banyak, tekan ora panen. Tenaga macul pun mboten enten. Tekan gone pate. Aduh. Di tanjangan hal baru tuh. Jane apik metune aniki ya nek kira nek metu koyo ngene ra ono patek. Ragane di mobil to Bu kae Bu? Oh, edan. Edan. Lah niki ado rental ta ono. Niki jenengane nek ora ono pateke iso tuku mobil malih. Kula wis ngono kok. Jadi ini secara performa tanaman ya, ini sudah luar biasa sebenarnya ini. Ini buahnya sudah sangat lebat. Tapi sayangnya paten ki mau ya, Bu. Sibuk tenan iki. Sedangkane piye Bu nek ora paten, Bu? Jenengan kuwi dan semangat. Keliling. Ya kalau enggak paten itu sudah bisa. Tuner ini. Yo kene kene koyo. Pancen njuk batine Nah. Bisa Bu tuku Fortuner Bu, syaratnya ono. Napa? Jenengan ora dibayar. Wah. Wow. Wow. Tekan wong aman ro bojo. Dolan apa Bu? Dolan kerja ya berarti. Biaya nanam cabe itu tinggi loh. Jadi dari pertama nya mahal, obatnya mahal, tenaga kerjanya juga mahal. Gak mau. Jadinya harus harganya memang di atas 50 ya Bu. Iya. Jenenge kosok 30 ayo keklek. Niki padahal kuwi ambil lho 15.000 lho niki. Oh. 16.000. 16.000 jenengan bayarane dipotong ora dipaki. Oh, berarti mawon ora dipaki rek dibayar paling bisa dakoke. Mbeke wong kondangan. Ya, paling niku paling dalam satu-satunya. Malah toko dinong diamalkan. Niki ngene kan pun tenan. Paling nek enten Jumat berkah. Jadi ini karena pateknya parah banget. Ini karena kemarin lagi stroke ya. Niki nek wong loro wis parah niki mbuk ya. Sekarang lagi diupayakan untuk penyembuhan, caranya kita beli dulu. Nek ono nang ana ngene ya nek sentik-sentik nek yo pating sawah nek wis sawah enggak ya mari wong. Nah, ya ya intinya seperti itu. Mencegah apa-apa. Patek itu pertama. Anu rene? Sopo? Sopo? Mas Dani? Di sini tuh adanya aku mas apa? Sini wang mas Daniel lho Abi ibu hari ini yuk ayo ini udah selesai ini sakit putih sama mas Jenengan ini KKN penyuluh pertanian penyuluh pun kita lek KKN tengri kini mau penyuluh wah ini juragan Bu miliarder nih. Oh, anggih syukur, alhamdulillah. Eh, mati. Eh, woy, jadi pun dongo, anggih. Anggih, jadi pun dongo, anggih.